Kempen Selamatkan Harimau Malaya sejak 2019 beri impak positif berikutan peningkatan jumlah populasi haiwan terancam itu. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Perhilitan Dato' Fakrul Hatta Musa, sasaran sekurang-kurangnya 300 ekor menjelang 2030 akan tercapai jika usaha secara komprehensif diteruskan. Kita berjaya dapatkan gambar-gambar di mana harimau berserta dengan anak-anak dia, dan kita tahu bila harimau ni beranak dia boleh beranak antara 1 ke 4 ekor, dan itu menunjukkan tanda positif bahawa populasi itu telah menunjukkan peningkatan dari segi tangkapan demi tangkapan yang kita buat, dan menunjukkan impak di mana penceroboh-penceroboh ni semakin kata orang, dia orang pun dah tahu ada penguat kuasa antara Jabatan Pelitan dan juga PDRM. Kita boleh dapatkan baka melalui ERT lah, dan kita harap dia akan memberi kejayaan juga. Survei populasi harimau kebangsaan dari 2016 hingga 2020 mendapati populasi harimau Malaya di kawasan berhutan dianggar kurang 150 ekor.